harga gula konsumsi masih mengalami tren kenaikan. Bahkan, harga gula secara rata-rata nasional, menurut Badan Pangan Nasional Bapanas sudah stabil tinggi di angka Rp14.500 RP15.500 per kg sejak awal tahun 2022 hingga sekarang. Harga tersebut di atas harga patokan gula di tingkat konsumen Rp13.500 per kg. Adapun penyebab dari kenaikan harga gula konsumsi, menurut Ketut, pertama, karena adanya penurunan ekspor dari negara yang mengekspor gula ke Indonesia. Kedua, karena adanya kenaikan harga gula di internasional yang sudah semakin mahal. Selain itu, Ketut juga menyebut adanya kenaikan ongkos impor dan distribusi, seperti ongkos kontainer menyebabkan harga gula konsumsi di dalam negeri juga ikut terkoreksi. Dalam paparannya, Ketut juga menyebut sudah ada kenaikan biaya produksi di tingkat petani. Adapun kenaikan biaya produksi di antaranya, biaya budidaya dari benih, upah kerja, pupuk, sampai pestisida, serta ada kenaikan bunga modal kerja.